Beredar sebuah video yang memperlihatkan pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid di Poso, Sulawesi Tengah. Akun Facebook Ari Immanuel Sigit turut membagikan video tersebut pada 26 Agustus 2020. Akun tersebut juga membuat narasi seolah kejadian di video unggahannya adalah kejadian baru-baru ini. Benarkah ada pengibaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid di Poso baru-baru ini? Dari penelusuran tim cek fakta medcom.id, faktanya video itu merupakan peristiwa pada 2018. Dilansir detik.com, pengibaran bendera itu terjadi pada 26 Oktober 2018. Pengibaran itu dilakukan sekelompok massa yang tergabung di dalam aksi bela Tauhid. Mereka mengibarkan bendera itu di dua lokasi, yaitu di halaman DPRD Kabupaten Poso dan di lapangan Sintu, Maroso. Saat itu pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan tetap berjalan dan memeriksa 13 orang sebagai saksi. Kesimpulannya, isu bahwa sebuah video memperlihatkan pengibaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid baru-baru ini adalah kurang tepat.